hari ini mau punya cerita ada di Kediri, tepatnya di Simpang 5 Gumul. Nah, kalau malam hari di SLG ini banyak pedagang kaki lima yang berjajar ya di sini. Jadi kita bisa dengan mudah nongkrong-nongkrong tanpa perlu khawatir kelaparan atau kehausan karena ada banyak penjual aneka macam jajanan, minuman, mainan anak, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pas Mama punya cerita jalan-jalan, ada satu penjual unik yang lumayan ramai diserbu sama anak-anak. Jadi teman-teman bisa melihat langsung penjual apa ini, dan ini bisa menjadi inspirasi usaha di rumah loh. Pengen tahu penjual apa yang unik ini? Langsung aja simak videonya aja yuk. Nah, ini dia penjual yang saya maksudkan. Di sini dia menulisnya sumber coklat ya. Jadi dia itu jualan buah beku yang kemudian dibalur dengan coklat. Jadi bisa dibayangkan enak dan mantapnya cemilan satu ini ya. Harganya murah meriah 2000. Ini ada beraneka rasa, jadi ada buah melon, buah semangka, Nutrijel, kadang katanya ada anggur juga ya. Jadi teman-teman bebas memilih buah apa aja. Itu coklat asli pak, coklat asli yang muter dia nebur batangan. Oh, coklat batangan dark coklat itu ya. Oh, asli. Oh, kualitas. Oh, coklat asli. Nah, masalahnya kan menetap di sini. Oh iya tak kira dark coklat yang batangan itu. Oh, karena coba di sini coklatnya gimana. Iya sudah lama pak di sini. Sudah 5 tahun. Sudah ada cabangnya? Sudah ada cabangnya? Belum ada cabangnya. Itu mesin atau gimana tuh pak? Bisa muter-muter gitu? Mesin mas. Mesin ya? Mesin. Namanya pak siapa? Iya. Ya, namanya Pak Ali Ramadan. Bawang ya pak ya? Ada yang pink enak. Oh yang pink enak. Oh, ada yang pink ya? Strawberry gelap. Tapi ini coklat aja sekarang kayak gitu. Cuma coklat. Oh gitu, biasanya ada yang? Ya, dua warna. Oh biasanya dua warna. Dari jauh. Nah, jualannya di sini aja? Oke. Oh, iya. Kan ini kan di Prasmanan. Iya. Oh. Iya. Yang di Prasmanan itu ya. Yeah. Oh, sini. Iya. Berapa? 4 ya? 4. Sama satu lagi pak, biar sempat. Yang melon aja. Kami coba bisa. Coba sendiri pak. Cari yang bagus. Iya. Boleh. Yang beku. Oh, itu buah ya itu berarti? Buah. Oh, buah asli. Buah asli nih, buah melon. Jadi harus beku pak ya? Harus beku. Langsung diginiin? Yang bawahnya. Oh, gini.
jam berapa? Dari jam 5 sampai jam 10. Oh, jam 10 malam ya, Pak ya. Sehari dapat 700. Sehari 700. Kalau pas hari-hari biasa relatif ya, itu berapa? Ya, separuhnya. 100. Ya lumayan, Pak. Kan benar. Iya. Berdiam di rumah enggak dapat uang, ya? Iya. Cuma istirahat. Iya, iya benar, Pak. Iya, iya. Oke, sampai di sini review dari Mau Punya Cerita. Semoga informasi tentang jajanan 2000-an di Simpang 5 Gumul Kediri ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita, karena di sini kita akan bagikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa kunjungi blog kreasi Mau Punya Cerita. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.